Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, Meimai 21. Kali ini kita akan membahas perjalanan naik kereta api ke Tebet Eco Park. Ayo, siapa yang udah pernah ke Tebet Eco Park? Tebet Eco Park itu loh yang sedang viral, taman yang terbuat atas ide gagasan dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan. Sekarang ikutin kita yuk, gimana caranya ke Tebet Eco Park naik kereta api. Pertama, kita naiknya dari stasiun Pondok Ranji. Jadi untuk kalian yang daerah Pondok Ranji, Kebayoran, Palmerah, Serpong, Rangkas Bitung, bisa langsung naik kereta KRL ya, jurusan Tanah Abang. Setelah tiba di Tanah Abang, kalian harus turun ya dan pindah ke jalur 3 dengan tujuan Depok Bogor. Jadi stasiun Tanah Abang adalah stasiun untuk transit ya. Jadi apabila kalian pengen ke Bogor, Bekasi atau ke kota, transitnya di Tanah Abang ya. Nah, setelah kalian berada di jalur 3, kalian harus menaiki kereta api jurusan Depok ya. Nah, setelah kalian naik kereta jurusan Depok, nanti kalian berhenti di stasiun Manggarai. Tapi di situ kalian jangan turun ya. Kalian tetap di kereta tersebut karena jalur Manggarai itu adalah transit lagi, tapi kita tetap lanjut sampai ke Cawang. Setelah kalian sampai di Cawang, kalian turun ya. Nah, nggak jauh nih dari stasiun Cawang menuju Tebet Eco Park. Oh ya teman-teman, nih sebagai informasi tambahan, biaya naik keretanya murah kok, hanya Rp3.000. Nah, ayo berminat kan ke Tebet Eco Park naik kereta api? Nah, nih jalurnya nih, kalau kita setelah dari stasiun Cawang, kita jalan kaki ya. Ingat, yang bawa anak kecil, hati-hati dipegangin karena banyak kendaraan, baik motor maupun mobil. Jarak dari stasiun Cawang menuju Tebet Eco Park itu kurang lebih 750 meter. Jadi kalau kita jalan kaki nih, ya sekitar 10-15 menit lah, tergantung speednya kita. Tuh, lihat tuh Nisha, Nela, semangat banget kan jalannya? Karena mereka berdua udah gak sabar nih, pengen main di Tebet Eco Park. Kalau kalian bingung atau takut nyasar di saat berjalan, kalian bisa kok tanya orang-orang setempat, pasti pada tahu. Karena Tebet Eco Park udah terkenal. Jadi nih petunjuknya nih, kalau dari stasiun Cawang kalian tinggal lurus saja. Nanti setelah ketemu jembatan penyeberangan, kalian belok kanan nih. Si Nisha dan Mela udah belok kanan nih. Itulah, lurus saja. Nanti ketemu pertigaan, tinggal ke kiri, lalu lurus. Nah, sampai dah tuh. Nah, itu jadi tuh seng-sengnya pagar taman
Tebet Eco Park ya. Jadi Mesa dan Mela sudah tiba nih teman-teman. Cepat kan? Ayo untuk kalian nih yang penasaran, pengen ke Tebet Eco Park dan pengen naik kereta api. Sudah tahu kan naik kereta apinya dari mana ke mananya? Nah, sekarang sudah tiba ya. Mei 21 mau main dulu. Cukup sekian ya dari kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya dan bisa hidup senang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.